bermimpi ingin melancong ke luar negeri namun budget terbatas. Wisata di Kota Madiun, Jawa Timur ini bisa jadi pilihan. Berlokasi di kawasan Jalan Pahlawan Kota Madiun, sejumlah ikon negara-negara di luar negeri bisa Anda jumpai di sini. Seperti patung Merlion yang satu ini, bentuknya yang mirip dengan ikon kota Singapura, menyajikan suasana layaknya berlibur ke negeri Singa. Di bagian barat Jalan Pahlawan ada musola yang dibangun mirip Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Dengan berfoto di depan miniatur Ka'bah tersebut, para wisatawan berharap agar kelak dapat menunaikan ibadah di tanah suci. Bergeser ke titik lain, wisatawan akan disuguhkan dengan bangunan-bangunan khas Eropa yang cantik dan berwarna-warni. Jika Anda pintar memilih angle untuk berfoto, tentunya foto Anda akan terlihat mirip di Eropa. Tak perlu merogoh kocek dalam karena wisata luar negeri ini bisa Anda kunjungi gratis. Ikonnya Singapura, kalau sana tuh biayanya lebih mahal. Kalau di sini? Ini yang gratis lagi, sekalian saya berkunjung ke teman-teman reuni. Oh gitu. Mungkin sama, kita ke Singapura mungkin misi kadana nggak sampai-sampai. Cukup dengan Madiun, dia terkenal kota pecelnya. Bayar apa kelas aja, Pak? Gratis. Gratis ya? Gratis. Wisata dengan ikon negara-negara di luar negeri ini sengaja dibangun untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah. Mendengar berita Singapura, mendengar berita Perancis, mendengar jam di Inggris, mendengar Belanda, mendengar Mekah Madinah. Ini pasti di mindset orang, ini pasti dia mendengar itu dan dia pasti ingin. Tetapi sebelum keinginannya terpenuhi, maka dia cukup di Madiun. Tidak pakai paspor, tidak pakai visa, dia butuh nama negara ada. Meskipun gratis, para pengunjung bisa mencicipi sejumlah kuliner di sekitar lokasi yang tentunya dapat menggerakkan roda perekonomian.